Seorang pengusaha yang juga adik dari Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni diduga dianiaya hingga tewas oleh dua bersaudara di Desa Belani. Dua penganiaya sempat kabur, namun berhasil ditangkap oleh petugas dari Polda Sumsel. Usai jalani autopsi, jasad Muhammad Abadi dibawa ke rumah duka di kawasan Kebun Bunga Sukarame, Palembang, Rabu petang. Korban yang merupakan adik kandung dari Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni itu tewas dianiaya dua bersaudara warga Desa Belani. Korban tewas mengenaskan setelah menderita sejumlah luka bacok pada bagian wajah dan tubuh. Kejadian bermula saat korban bersama beberapa rekannya sedang menggelar pertemuan di sebuah rumah. Namun di tengah pertemuan itu, kedua tersangka datang dan ingin bergabung. Korban pun meminta keduanya keluar. Merasa dipermalukan, mereka pulang mengambil sebilah parang dan datang kembali serta menganiaya korban hingga tersungkur bersimbah darah. Orang pelakunya yang inisial AR dan AW itu dua-duanya sudah ditangkap. Dan saya juga terima kasih Pak Bupati sudah menjaga situasi kamtipmas di wilayah Musi Rawas Utara kondusif.